Dan sekarang Terence, kami bersama anak muda yang telah mengharumkan nama negeri Perlis dan juga nama Malaysia dalam sukan bowling padang. Yes, memangnya dan memakai jersey yang disarung ketika beraksi di Filipina. Ini merupakan anak watan Perlis sendiri yang telah berjaya di Persada Antarabangsa Daeng yang merupakan seorang atlet bowling padang. Terima kasih Daeng kerana sudi bersama kami. Panggil Daeng okey ya? Betul. Okay. Daeng dan Diri. Daeng dan Diri bin Dasi. Sedap nama dia. Wow. Sangat unik nama itu. Dan mulakan cerita kita, buka dimah kita dengan bertanya tentang bagaimana sebenarnya Daeng boleh berminat untuk bermain bowling padang. Bowling padang itu slow kan? Tapi anak muda ni dia punya darah, orang kata akan nak main bola sepak lah, rugby dan sebagainya. Tapi bowling padang, kenapa? Pada mulanya, sebelum saya main bowling padang, saya ada main sukan lain lagi. Saya pernah mencuba di bidang squash, golf. Wow. Tapi pada satu hari itu, tiba-tiba ada klinik bowling padang diadakan di Perlis. Dan kawan saya cuma ajak untuk ambil sijil sebenarnya. Tapi bila dah pergi ke klinik itu, tiba-tiba rasa minat tu timbul. Kemudian saya dapat support daripada parents saya, arwah ayah saya, dia bagi. Dia juga merupakan penggiat sukan. Dia pernah menjadi jurulatih tunas cemerlang dulu pada tahun 1996-97. So dialah yang bagi nasihat. Dia cakap bowling padang ni boleh pergi jauh, dia cakap. Dia yang memberi keyakinan, dia cakap dia nampak potensi. Jadi setelah itulah saya terus berhenti sukan lain, saya fokus pada bowling padang. Dah berapa lama Daeng apa orang kata berkecimpung dalam sukan bowling padang ni? Sebab Daeng kata tadi bermula pada bermain squash, lepas tu bowling padang, lepas tu terus menjadi juara sukan bowling padang ni. Berapa lama untuk Daeng sampai ke tahap itu? Saya start main 2010. Kemudian saya first Sukma 2012. Pada tahun 2012 di Sukma Pahang, saya balik dengan tangan kosong, tak ada medal pun. Kemudian first saya dapat champion adalah dekat Sukma Perlis. Masa Perlis jadi tuan rumah 2014, saya dapat emas untuk negeri Perlis yang pertama. Dan kemudian 2015 saya dapat call up daripada Majlis Sukan Negara untuk dapat masuk program. Masa itu program kita juara untuk SEA Games 2017. Dan sebelum kita bercerita tentang sukan C, di mana mungkin kemuncak untuk Daeng sendiri mengharumkan nama negara di Persada Antarabangsa, apa yang diperlukan untuk menjadi seorang atlet bowling padang? Untuk atlet bowling padang, paling penting sekali nombor satu ialah mental. Mentality itu mesti strong, itu nombor satu. Dan kemudian disiplin. Disiplin sangat penting. Kita, disiplin ni merangkumi pelbagai aspek. Kita tahu disiplin kita punya tidur, disiplin tidur, disiplin pemakaian kita, apa semua. Dan juga kita punya sifat. Sifat. Dia punya kemahiran tu macam mana? Dia kemahiran untuk pemain bowling padang, dia bukan kepada power sangat. Kalau tengokkan daripada apa yang kita tahu. Dia bowling padang merupakan sukan kemahiran. Kemahiran ya. So, penting untuk fokus, tahap fokus tu. Kita nak fokuskan tuju kepada target kita tu, tahap fokus yang tinggi lah. Dan juga kita perlukan ketenangan. Jadi kita dapat fokus pada satu. Maknanya saya tak boleh lajaran sebab saya kurang tenang sebenarnya orang ni. Kurang tenang bila dia tengok tempat yang ada shopping. Okay, kalau dari segi latihannya macam mana? Berbeza tak dengan bowling di dalam pintu, dalam Latihan? Dari segi latihan, kalau buat masa sekarang ni, kita dibahagikan kepada dua grup lah. Sebab tak mau ramai sangat kan. So kita alternate. Pagi akan ke Bukit Kiara, training di Bukit Kiara, training, specific training. Kemudian petang kita akan masuk gym dekat MSN. Jadi latihan fizikal yang bagaimana yang dilakukan untuk memberikan anda kesihatan optimum ataupun keperluan-keperluan fizikal yang optimum untuk bermain bowling padang? Latihan gym kita macam sukan lain juga, tapi mungkin kurang sikit. Kita juga tumpu kepada endurance. Endurance juga penting ya, kalau kejohanan di luar.
Sekurang-kurangnya satu game tu kita main dalam 2 jam setengah. Wow. Jadi satu hari tu boleh sampai 3 game. Pagi, tengah hari dan petang. So endurance tu sangat penting lah untuk ketahanan otot kita tahan sampai petang. Dan setakat ni paling jauh, Daim pernah pergi? Paling jauh. Kalau paling jauh, saya pernah pergi ke Samoa. Samoa? Wow. Pada tahun 2015. Macam mana apa ni orang tu pengalaman bermain di Samoa tu? Dia macam dekat kampung. Kampung The Rock lah. Kampung The Rock. Kampung dekat pantai-pantai kan. Dia ada pokok pisang apa semua. Terus cuaca dia pun panas. Itulah. Kita, tapi dah biasa sebab kat Malaysia ni pun cuaca dia lebih kurang macam tu juga lah. Kalau dari segi cabaran Daim untuk memenangi Sukan C, pingat emas tu sepanjang Daim berkecimpung dalam Sukan Bowling Padang, pasti susah kan? Betul. Cabaran tu tambah-tambah lagi bila saya masa 2017 saya main SEA Game, saya kalah di final dengan Filipina. Masa tu itu bagi saya tu pengalaman paling pahit lah sebenarnya. Bila kalah dekat tempat sendiri. So kemudian dari situlah kita berazam untuk baiki. Dan alhamdulillah akhirnya dekat Filipina kita dapat balas dendam. Kita dapat emas di Filipina. Kejayaan yang sememangnya suatu yang semua indah untuk Daeng dan juga semua tim Malaysia di sana. Tetapi berada dalam keadaan sekarang, keadaan di mana kita berada dalam keadaan MCO ataupun PKPP, bagaimana sebenarnya keadaan latihan dan juga perkembangan Sukan Bowling Padang jika kita dapat lihat dari segi lockdown di seluruh dunia dan di sini kita berada dalam keadaan MCO, Movement Control Order. Apakah yang sedang dilakukan oleh Majlis Sukan untuk membantu atlet-atlet dan juga persediaan atlet bagi untuk mempersiapkan diri bagi cabaran-cabaran yang akan datang? Sejak MCO bermula, Bowling Padang tak pernah berhenti pun training sebenarnya. Tak pernah berhenti? Kita training dekat rumah. So dekat rumah kita buat training, specific training. Contoh kita buat target, kita baling bola dalam bakul ataupun baling kad, cuba masukkan dalam bakul. Kemudian setiap hari Isnin sampai Jumaat memang kita ada video conference dengan coach, dengan juga staff ISN dan juga MSN. So ada latihan fizikal. So di rumah apa body, low body semua kita buat. Satu hari tu berapa lama? Satu hari tu pagi dan petang. Pagi dan petang. Pagi sesi pagi satu dan sesi petang satu. Dan masa-masa lain tu kita ikut atlet tu dia buat sendirilah. Bagi Daeng sendiri, apakah sasaran Daeng seterusnya? Sasaran saya, insya-Allah saya akan cuba tingkatkan saya punya permainan dan ingin menjadi juara dunia satu hari nanti. Juara dunia satu hari nanti. Dan kita akan nantikan hari itu, seluruh negara sebenarnya memberi sokongan kepada Daeng dan juga pasukan Bowling Padang yang sebenarnya mengharumkan negara di pesara dunia. Daeng dan juga rakan-rakan, bagaimana sebenarnya untuk atlet-atlet baru yang ingin menjadi seperti Daeng? Apakah yang boleh mereka lakukan untuk mendekatkan diri dengan sukan Bowling Padang? Pertama sekali bagi saya, kita kena percayalah bahawa setiap individu tu ada keistimewaan sendiri. Itu yang pertama lah. Kita kena percaya yang tu, dan yang kemudian kita jangan takut untuk explore. Kita cuba. Walaupun mungkin kita tak yakin, tapi kita cuba dalam bidang tu. Sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Dan yang paling penting, kita kena ada sokongan daripada family lah, parents. InsyaAllah kita akan berjaya. Daeng, kita ni orang baru kat Perlis ni. Kalau nak pergi makan tu kat mana? Makan, kalau paling famous selalu lah di, kalau di Kangar tu, di Tanjung Keli. Tanjung Keli? Makan tengah hari. Makan tengah hari? Apa yang sedap kat Tanjung Keli? Semua lauk sedap. Semua lauk sedap. Ingat eh, Tarin? Tanjung Keli. Tanjung Keli. Itu dia. Cuma kasih Daeng di atas perkongsian dan juga nasihat kepada anak muda yang mungkin mahu berkecimpung dalam apa, sukan bowling padang. Okey, Tarin. Sekarang ni kita akan